Okay guys, untuk buat pertama kali aku nak cuba try arcade ni. Kita pergi sebagai team deathmatch. Dan aku tahu juga untuk map ni kita boleh main macam ni lah, macam cepat mati lah. Tapi aku tak pasti boleh revive atau tak. So aku akan mulakan game ya. Aku harap line okey lah guys. Aku tak pasti line elok ke tak ni. Tak era. Biasalah guys, aku noob lagi. Dulu aku dah main dah. Tapi sebab kes aku dah lama tak main. Aku harap aku dapat team pro lah. Sebab aku memang aku tak nafikan, memang aku noob lah. Let's start baby. Aku follow someone. Aku pun tak boleh pasti team aku dapat pro atau tidak. Mungkin aku boleh tengok dari segi level kot. Team deathmatch boleh mati cepat eh? Mati lepas tu tak hidup balik. Aku main apa? Team deathmatch ni klik mat? Dia aku buat tick semua. Tiga-tiga aku tick. Connect. Okay geng, kita dah turun atas darat. Kali ni kita jadi orang darat. Cari weapon lah. Aku tak suka dia perempuan ni, bogil-bogil ni. Alah. Tak bertamadun. So dalam ni aku very lucky lah sebab banyak weapon. Hai, belum apa-apa dah kena knockout lah cibai apa. Aku tolong. Sekejap, aku tak nampak. Mana babi? Eh, patat. Cantik, mati lu, Mat. Aku rembat semua barang kau. So, geng aku seorang mati. Kita sepatutnya kena sekali bawa selamat. Apa-apa jadi kalau kena knockout, of course kita ada backup. Aku sebenarnya guys, aku recommend kat korang pakai satu alat gadget untuk mudah korang main PUBG ni. Selalu yang sekarang ni dah ada orang design. Macam apa, tak tahulah, macam kita boleh pasang kat handphone kita. Jauh mat, peta besar. Aku kelemahan PUBG ni sebab kes dia besar je. Let's go baby. Mak aku ni peluru tak banyak lah. Cepat. Aku perlukan peluru. Senjata shotgun ni kalau korang jenis pandai target, best. Sebab dia bagi damage banyak. Aku tapi macam aku suka pakai Uzi lah. Kenapa team aku berpecah lah, babi tu lah. Nombor 4 kat sana, nombor 2 kat sana. Sial, mat. Cantik, geng. Hai, belum apa dah mati lah. Mana bayi aku tak nampak. Pendek betul.
So memang api yang kat atas ni. Habis suruh belakang pokok mak tu. Yeah, baby. Cantik mat. Dapat seko. Cari lagi, kita cari lagi. Jauh pun babi betul. Nombor 4 dah jauh lah radius ni. Macam kena knockout je. Ya, kalau ada lambang macam tepi nama orang ada mata macam bentuk warna putih ke benda? Mati ke apa? Dia off. Kenapa? Sebab dia mati ke apa? Tak, kadang-kadang office online dia. Ha, kecoh lah tim aku ni. So game, so geng nampaknya macam aku kena carry lah. Alah biarlah aku nak belagak sekali-sekali kot. Takkan tak boleh. Asyik aku je kena carry dengan orang. Mamat ni lain tak ada pula cibai apa sial. Babi peluru tak ada ni. Alah satu hal betul lah. So aku pergi kat salah tempat ni sebenarnya. Ya yeah, betul. Aku kena pergi kat sini. I'm the wrong way. Dah lama aku tak guna apa pin location. Buat macam tu lagi senang. Yelah kalau nak senang kita pin location kan dalam map kan. Yelah maknanya kita tahulah radius biru tu tertutup sampai mana. Sekejap geng. Babi ultimate died pula. So aku seorang je lah ni. Balik betul. Aku harap ada lah balik barang ni. Tak ada. Nothing. Sabar geng. So perjalanan je jauh lah. Aku tersilap tadi. Nampak dia dah radius je. Tapi aku kena be careful lah kalau dah map kecil, makin kecil, makin ramai lah aku nampak enemy. Babi peluru aku tak ada je. Cepat geng, cepat. Mungkin next time aku akan try game apa, Call of Duty. Dulu aku dah main tapi dah lama tak main lah. Cepat bosan geng, cepat bosan. Lebih lama saya nak sampai. Tutuplah bodoh. Cepat-cepat-cepat ni atas. Cantik lah tim aku pro bay. Sorry geng aku. Mata aku dah nampak. Babi lah lambat. Ah, sudah. Gila-gila.
Nyamuk pula dah kat mata babi tengok. Pantat. Mata dah ada nyamuk, mata babi. Sorry geng, takat tu je lah, aku tak ada backup kot. Okay geng, so this is my next video lah. Babi ni lah tadi, bodoh. Aku tak ada backup tu, tiba aku pecah. Ada dua orang tak ada line. Okay geng, bye.